Aparat kepolisian menciduk 4 pemuda yang berjoget TikTok di tengah jalan Pantura Situbondo, Jawa Timur. Dan selain membahayakan pengguna jalan, penangkapan ini dilakukan agar video yang meresahkan seperti ini tidak lagi ditiru oleh pembuat video lainnya. Inilah video yang sempat viral beberapa hari terakhir ini. Yang meresahkan, 4 pemuda yang mengenakan rok seragam sekolah dasar ini pun berjoget di tengah jalan raya, tepatnya di perempatan Sarworini, Situbondo, Jawa Timur. Tak ayal, video joget untuk konten TikTok di perempatan lampu merah ini pun menuai kecaman. Mengenakan rok seragam SD, aksi anak muda ini pun juga membahayakan pengguna jalan. Polisi pun bergerak cepat menciduk keempatnya berikut seorang kameramen yang merekam video. Polisi pun kemudian meminta video dihapus dari platform. Para pemuda asal Tapen Bondowoso ini pun juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Apalagi aksi joget yang hanya konten hiburan justru membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lainnya. Meminta maaf kepada masyarakat Situbondo atas perbuatan yang kami lakukan dengan membuat konten video yang membuat keresahan dan mengganggu ketertiban umum serta membahayakan diri sendiri dan orang lain. Piket warnanya merah, posisi kendaraan berhenti, tapi tetap membahayakan pengguna jalan yang lain dan membahayakan untuk para pemuda itu sendiri. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak mencontoh aksi yang meresahkan seperti ini. Apalagi sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, para pengguna jalan wajib berperilaku baik dan juga tertib. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews, melaporkan.